Shin Tae-yong bocorkan kabar baik dari Timnas Indonesia jelang Piala AFF U19 2022. Meski demikian, kekalahan dari Bayangkara FC tidak membuat Shin Tae-yong kecewa. Juru taktik asal Korea Selatan ini justru senang lantaran performa anak asuhnya sudah bagus. Sangat senang karena performa pemain lumayan, ujar Shin Tae-yong, dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Memang baru saja memasuki training camp beberapa hari, tapi secara organisasi menjadi baik. Jadi saya senang, tutup Shin Tae-yong. Sebatas informasi, pertandingan ini merupakan laga uji coba Timnas Indonesia U19 selama pemusatan latihan untuk persiapan Piala AFF U19 2022. TC berlangsung sejak Senin, 20/6, dan akan rampung. Timnas U19 Indonesia mendapatkan kabar cukup bagus menjelang laga perdana Piala AFF U19 2022 melawan Vietnam. Selain karena pernyataan dari pelatih Vietnam, Binh Đe Nam, bahwa timnya belum siap 100%. Bek utama Vietnam, Phan Tri Nguyen, terpaksa tidak bisa tampil di pertandingan pertama. Melansir dari laman Zing News, Phan Tri Nguyen dikabarkan terkilir sehingga saat latihan hanya melakukan latihan ringan. Pada sesi latihan pertama, Binh Đe Nam melakukan latihan untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Setelah itu, Binh Đe Nam membagi timnya kemudian saling bertanding di setengah lapangan. Latihan yang tidak terlalu keras terjadi karena Timnas U19 Vietnam masih kelelahan setelah perjalanan lebih dari 19 jam. Meski belum sepenuhnya yakin timnya berada di puncak performa, Binh Đe Nam berharap pemainnya bisa berjuang keras. Pasalnya Vietnam bakal diperkuat oleh salah satu pemain yang tampil bersama Timnas U23 Vietnam, Phan Truong Nguyen. Pemain berusia 18 tahun itu berhasil membawa timnya melaju hingga perempat final Piala Asia U23 2022. Selain Phan Truong Nguyen, ada Huat Phan Hang yang kemungkinan bakal membuat repot lini belakang Timnas U19 Indonesia. Pasalnya pada putaran final Piala Asia U23 2022, Huat Phan Hang tampil cukup bagus. Sehingga dia terpilih sebagai pemain terbaik saat Vietnam melawan Korea Selatan. Dengan dua pemain kelas U23 tersebut, Vietnam bisa saja mengalahkan Indonesia dengan mudah. Tetapi Indonesia tentu tidak akan menyerahkan 3 poin kepada Vietnam begitu saja. Timnas U19 Indonesia cukup percaya diri untuk bisa mendapatkan kemenangan.